mungkin bisa perkenalan diri, Ti. Iya. Perkenalkan, nama saya Muzwa Hadimah Fadila, biasa dipanggil Lila. Asal sekolah? Asal sekolah saya dari SMA Negeri 2, Makassar. Kemudian Dila, bisa diceritakan ke kami bagaimana awal mulanya Dila tertarik ikut di dunia modeling? Pertama kali saya tertarik ikut dalam dunia modeling itu mungkin sejak kelas 3 SD. Saya mengikuti beberapa perlombaan kecil dan alhamdulillah sampai sekarang saya mengikuti untuk terjun ke dunia modeling. Motivasi awalnya untuk ikut di dunia modeling ini apa sih sebenarnya? Motivasi awal saya ikut ke dunia modeling itu karena mungkin saya suka dengan entertainment seperti modeling, menari, dan kesenian-kesenian lainnya. Dila ini kan seleb, ada bakatnya di kesenian kemarin di Instagramnya, mungkin bisa jelaskan hobi-hobi apa saja di bidang kesenian? Baiklah, jadi hobi-hobi saya di bidang kesenian itu seperti salah satunya menari. Terus motivasi awalnya ikut di dunia modeling ini sebenarnya apa sih? Motivasi awal saya ikut di dunia modeling itu karena saya suka dunia entertainment tentunya. Jadi karena sukanya saya dengan dunia entertainment, makanya modeling merupakan salah satu bakat saya untuk terjun di dunia entertainment. Terus keterampilan apa sih yang harus dimiliki seseorang untuk terjun di dunia modeling? Kalau untuk keterampilan, yang pastinya model itu kreatif. Dan yang paling penting itu adalah attitude atau akhlak yang baik. Karena seorang model sangat dibutuhkan akhlaknya. Bisa juga diceritakan ke kami lomba yang paling berkesan yang pernah Dila ikuti? Baik, jadi lomba berkesan yang pernah saya ikuti yang pertama yaitu Top Model Selection 2018. Karena pada saat lomba itu kebetulan saya juga melakukan ujian semester kalau tidak salah. Dan pada saat itu nilai saya juga cukup bagus dan saya juga tetap mengikuti lomba pada saat ulangan tersebut. Dan selanjutnya yaitu pada saat saya meraih juara 2 atau runner up 1 daerah Cilik Sulawesi Selatan 2019. Bagaimana Dila membagi waktu antara sekolah dan perlombaan? Jadi cara saya membagi waktu antara sekolah dengan perlombaan saya yaitu saya tentunya mengerjakan tugas-tugas sekolah saya terlebih dahulu, kemudian setelah tugas saya tuntas dan selesai, saya kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah saya seperti show, modeling, dan latihan catwalk dan sebagainya. Suka dukanya apa saja selama mengikuti dunia modeling? Suka dukanya yaitu kalau saya bisa ketemu teman-teman modeling saya pada saat melakukan lomba maupun di show-show yang bagaimana reaksi awal orang tuanya bila ketika tahu bila tertarik ikut di dunia modeling? Tentunya reaksi orang tua saya sangat baik. Terus bisa dibagikan tipsnya selama ini sehingga tips keberhasilannya bila dalam ikut perlombaan? Role modelnya Dila di dunia modeling siapa sih? Role model saya di dunia modeling yang pertama yaitu Kak Chloe dari Win Models Jakarta, dan yang kedua yaitu Kak Ayu Maulida yaitu Putri Indonesia 2020, dan juga Kak Aura Karisma Miss Grand Indonesia 2020. Terakhir nih, mungkin Dila ingin berpesan kepada sobat Twitter agar bisa berprestasi seperti Dila.
kita tetap belajar, tetap harus memiliki kemauan untuk selalu belajar, untuk selalu menggali ilmu, dan juga jangan lupa berdoa pada saat sebelum melakukan suatu hal, dan juga selain itu kita juga harus tetap optimis. Iya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Pak.